Halo teman-teman, balik lagi di Jal Animal. Kali ini kita akan memandikan mainan hewan-hewan yang banyak ini. Dimulai dari burung cendrawasih. Wadidaw, burungnya memiliki sayap yang sangat terbuka guys ya, warna hijau keabu-abuan. Oke, yang kedua di sini kita akan memasukkan si zebra kecil ini teman-teman. Kita akan memasukkan ke dalam bokor ini yang berisi air. Nah, selanjutnya kita akan memandikan si jerapah, hewan yang lehernya panjang teman-teman. Ya, berikutnya kita akan memasukkan angsa yang berwarna abu-abu. Oke, biar mereka bersih. Selanjutnya kita akan memasukkan bebek ya teman-teman. Bebek kuek 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 kuek. Uy. Ya, dia juga ikut mandi teman-teman. Karena mereka ini pada kotor ya. Selanjutnya kita memasukkan domba yang berwarna putih dan memiliki punggung yang kuning. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan seekor singa ya, raja hutan. Ya, berjalan-jalan. Oke, raja hutan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan kuda nil yang mini ya. Ini versi mininya teman-teman. Dia sedang membuka mulut. Oh, ikutan mandi teman-teman. Selanjutnya ayam teman-teman. Kita akan memasukkan ayam yang memiliki ekor hitam dan badan yang orange. Oke, kita masukkan. Selanjutnya kita akan masukkan sapi guys teman-teman ya. Sapi yang berwarna kebiru-biruan. Oke. Selanjutnya di sini kita akan masukkan kambing. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan seekor harimau ya, harimau yang jahat dan ganas teman-teman. Kita ikut sertakan dia mandi juga teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan anjing ya teman-teman, anjing yang lucu berwarna kuning. Selanjutnya kita akan masukkan singa lagi teman-teman. Ada dua singa di dalam air ini teman-teman ya. Masukkan singa. Selanjutnya kita memasukkan beruang hitam ya teman-teman ya, beruang mini, beruang yang sangat lucu yang ingin mandi teman-teman ya. Langsung saja kita masukkan. Yang terakhir di sini kita akan masukkan bayi panda yang lucu dan menggemaskan ini teman-teman, yang berwarna hitam dan putih ya guys ya. Oke, kita masukkan. Dan semuanya udah terkumpul di sini ya teman-teman ya. Kita mulai memutar air, kita mulai mencuci semua hewan-hewan ini ya. Kita angkat satu persatu, kita masukkan lagi tangan kita ya, kita bolak-balikan. Ada hewan yang tenggelam teman-teman, seperti harimau di bawah ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mulai memutar hewan-hewan ini, memutar air ini seperti mesin cuci teman-teman ya. Kita akan memutar terus biar mereka tuh seperti baju yang dicuci pakai mesin cuci, biar bersih dan harum gitu. Oke, kita akan memutar mereka ya teman, biar mereka pusing ya teman-teman ya, sekaligus bersih. Oke, putar ke kanan, 2 3 4 5 6 ya. Kita akan mempercepat putaran kita ya teman-teman ya. Mudah-mudahan gak ada hewan yang keluar ya. Oke, mereka akan sangat pusing ya teman-teman ya, karena melalui putaran ini gitu. Oke, putar. Oke, kita putar terus biar sampai mereka bersih. Ada hewan-hewan yang tenggelam juga di bawah teman-teman, jadi mereka gak ikut keputar gitu. Oke, sekarang mereka udah selesai mandi, kita ambil tempat mengering mereka ya teman-teman. Yang pertama di sini kita akan mengeluarkan si domba ini teman-teman ya. Ya, dombanya udah kinclong, bersih, udah putih tambah putih. Selanjutnya ada seekor bebek yang sudah putih
bertambah putih, bersih. Selanjutnya ada panda. Wow, pandanya menjadi sangat ganteng guys, habis mandi ya teman-teman. Oke. Selanjutnya ada zebra yang sudah sangat bersih dan kinclong. Oke. Taruh di sini. Selanjutnya ada ayam yang sangat mengkilap ya teman-teman ya. Mengkilap ya, dia mengemas-ngemaskan sayapnya ya biar airnya cepat kering. Ya ada seekor sapi yang birunya kagak hilang tapi lumayan bersih. Next. Oke, di sini kita akan mengambil seekor singa yang wow, sangat ganteng sekali singa ini ya guys ya, karena habis mandi. Selanjutnya kita akan mengambil anjing yang sangat segar sekali teman-teman ya. Sangat segar dan sudah tidak loyo lagi karena baru habis mandi. Selain di sini kita mengambil seekor angsa yang sangat sudah bersih teman-teman ya, segar gitu karena udah habis mandi gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita di sini mengambil singa yang sangat mengkilap. Oh, dia menelan air guys. Jadi kita harus mengeluarkan airnya sedikit ya guys karena takut perut singanya kembung gitu. Oke, udah. Selanjutnya beruang. Wow, hitamnya sangat mengkilap sekali guys. Terlihat tampan beruang ini ya guys ya. Oke, selanjutnya kita akan mengeluarkan harimau ternyata menelan air juga teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan mengambil hewan yang tenggelam seperti kambing dan cendrawasih ya guys ya. Cendrawasih apa burung merak teman-teman? Itulah pokoknya. Ya, jerapah yang sangat mengkilap sekali teman-teman. Oke. Taruh di situ. Selanjutnya yang terakhir ada kuda Nil mini. Oh, dia masih haus teman-teman. Kita kasih minum dulu. Dia belum puas. Oke.